Steve Mazzagatti. Mungkin dari sebagian kita baru mengenal nama ini. Mungkin beberapa dari penggemar yang baru mengenal UFC baru pula mendengar namanya, sebab Adesanya menyebut namanya dalam sebuah konferensi pers pasca kekalahannya atas Alex Pereira. Waktu itu Adesanya menyebut jika pertandingannya kontra Pereira lebih baik dipimpin oleh Mazzagatti, sebab Adesanya tampaknya masih kesal dengan keputusan wasit yang dinilainya menghentikan pertarungannya sepihak saat itu. Dia adalah salah satu tokoh paling kontroversial selama menjadi wasit dalam olahraga seni bela diri campuran. Mazzagatti membuat banyak keputusan yang dipertanyakan selama karirnya sebagai pemimpin pertarungan, yang membuatnya dipandang buruk oleh banyak orang, yang membuatnya dipandang buruk oleh banyak petarung dan bahkan presiden UFC Dana White. Dalam video kali ini, mari kita lihat beberapa keputusan terburuknya. Namun ketidakmampuan Steve Mazzagatti yang tampak pertama kali terungkap selama UFC Fight Night 14 ketika mendiang Anthony Rumble Johnson melawan Kevin Burns pada tahun 2008. Dia gagal melihat satupun dari banyak tusukan mata yang diterita Johnson. Rumble akhirnya kalah dalam pertarungan itu karena cedera mata. Hasil resmi acara tersebut pun berbuah kemenangan technical knockout ronde ketiga untuk Burns. Mazzagatti sangat terkenal karena penghentiannya yang dianggap terlambat dalam pertarungan kelas welter di WSOF 3 antara John Fitz dan Joshua Bookman. Steve Mazzagatti baru menyadari bahwa Fitz telah dicekik dan pingsan begitu Bookman melepaskan chok ke lawannya dan berdiri untuk merayakannya. Ironisnya pula, Mazzagatti juga dikenal dengan penghentian yang dianggap sangat dini dan aneh selama pertarungan di Strikeforce antara Ronda Rousey melawan Sarah De Alelio. Mantan ratu kelas bantam UFC itu mencoba melakukan ambar di awal ronde pertama. Tampak kuncian yang dilayangkan belum masuk seluruhnya. Namun Mazzagatti malah menyatakan kemenangan kuncian bagi Rossi. Setelah pertarungan WSOF 3 selesai dihelat, Dana White mengecam Mazzagatti, mengatakan bahwa dia berbahaya bagi olahraga. Berbicara kepada pers selama media day, presiden UFC itu menyatakan bahwa jika dia sendiri adalah seorang pejuang, dia akan sangat tidak nyaman dengan Mazzagatti yang memimpin pertarungannya. Apakah ada orang-orang di sini yang tidak setuju bahwa Mazzagatti berbahaya? Petarung yang dilawan Rumble Johnson di pembahasan sebelumnya tengah terengah hingga pingsan. Komisi Atletik Negara Bagian Nevada akan menahan orang ini. Dia telah menyakiti seseorang. Orang itu berbahaya. Izinkan aku memberitahu Anda. Oh sialman, aku akan terluka parah atau orang ini akan melakukan sesuatu yang bodoh dalam mengacaukan pertarunganku, ungkap Dana White. Sekian kabar yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it.